reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala, let's open this activity by saying basmala. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. Al-Quran Day saja, Al-Quran Everyday ya. Jadi setiap hari bersama Al-Quran. Kalau Allah mendekatkan kita, hati kita dengan Al-Quran, insya Allah semua yang kita lakukan akan dinilai ibadah. Terakhir dari Ustaz, mohon kepada Ustaz semuanya untuk menyimak. Menyimak itu melihat dan mendengar. Kalau mendengarkan, dengerin aja, tapi nggak melihat, ini menyimak, ya. Ustaz guru bahasa Indonesia, S1, S2, Ustaz bahasa Indonesia, Ustaz menyampaikan, Ustaz minta menyimak, ya. Simak dengan baik, dengarkan, tadaburi, ambil hikmah ilmu yang didapat, karena tidak mudah mendapatkan, ya. Apabila kamu, kalian, ya, dapat mengikuti, mendapat ilmu, siap mengikuti ilmu, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu. Barangkali itu saja dari Islam pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan Al-Quran ini semakin memperkuat hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran yang akan kita tadaburi, akan kita baca bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah diabadikan dalam Al-Quran tentang kisah apa? Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman berkata, dan kemudian berkata, ya, salah satu yang mengetahui isi dari Alkitab, ya, kitab anak-anak Nabi yang sekaligus raja. Siapa? Ada dua, Daud dan Sulaiman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Alia Hoyamisa dari kelas 12 IPA Aroni. Di sini saya ingin tanya, waktu paling efektif buat menghafal Al-Quran itu kapan? Dan di tengah kesibukan kita sehari-hari, maksudnya kayak kita ada sekolah, terus ada les dan sebagainya, waktu paling efektif untuk menghafalkan itu kapan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebelum subuh, saat setelah bangun, setelah tahajud, saat orang lain terlelap, ya, saat orang lain terlelap, ataupun setelah subuh. Alhamdulillah, selama kegiatan yang saya ikutin kemarin, yang saya ikut serta dalam menjadi kegiatannya sangat positif, di mana kegiatan tersebut bisa meningkatkan kecintaan siswa-siswa terhadap Al-Quran.
yaitu dimulai dari pembiasaan sejak dini yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Semoga acara itu selalu diadakan dan selalu dilaksanakan oleh SMIT Al-Furqan dan semakin baik ke depan. Semangat untuk SMIT Al-Furqan, semangat untuk menebar kebaikan, dan semangat untuk terus berada dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.